Assalamualaikum ibu-ibu dan teman-teman semua. Ketemu lagi dengan mama di dapur Thomas Cherry. Ibu-ibu dan teman-teman, kali ini mama mau masak ongseng toge telur. Dan ini bahan-bahannya. Ini sudah ada 250 gram toge yang sudah tak cuci bersih, 2 butir telur, 3 batang sosis yang seribuan yang sudah tak iris-iris, 5 butir bakso kecil-kecil yang sudah tak iris-iris. Bumbu-bumbunya ini semuanya sudah tak iris-iris. 6 butir bawang merah, 3 siung bawang putih, 3 biji cabai merah, 5 biji cabai rawit, 1 buah tomat, 2 batang bawang pre, 1 batang daun seledri, 1 sendok makan minyak wijen, lada bubuk setengah sendok teh, garam, gula, dan kaldu bubuk secukupnya. Langkah pertama, kita orak-arik dulu telurnya. Ini telurnya sudah tak kocok, kita masukkan telurnya ke dalam wajan. Kita orak-arik telurnya sampai matang. Kalau telurnya sudah matang, kita angkat. Selanjutnya kita tumis semua bumbu-bumbunya. Ini minyaknya sudah panas, kita masukkan bawang merah dan bawang putihnya dulu. Kita tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Kalau bawang merah dan bawang putihnya sudah harum, kita masukkan cabai merah, cabai rawit, tomat, bawang pre, daun seledri, kita masukkan semua. Kita tumis sampai semuanya layu. Kemudian kita masukkan bakso dan sosisnya. Kita aduk-aduk. Kita tumis sebentar. Lalu kita masukkan garam, gula, kaldu bubuk, dan lada bubuk, minyak wijen, telur orak-arik, toge juga kita masukkan. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata semuanya. Dan kita masak sampai togenya matang. Tapi ini masaknya nggak usah terlalu lama-lama, biar togenya itu masih krenyes-krenyes. Jangan lupa untuk dicicip-cicip biar pas rasanya. Kalau sekiranya kurang garam, gula, kaldu bubuk, lada bubuk bisa ditambahkan. Ini wis tak icip, rasanya wis pas, wis enak banget, wis super sedap. Ongseng toge telur sudah mateng, tinggal kita matikan kompornya dan ini siap kita sajikan. Nah ini dia, ongseng toge telurnya sudah mateng. Ini rasanya benar-benar enak banget, benar-benar super sedap, gurih, pedes, pokoknya benar-benar mantul. Iki cocok banget kayak menu harian. Dan monggo resepnya untuk dicoba. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum.